Selamat malam pemirsa, selamat datang di acara Kamu Bisa, acara Selasa malam setiap minggu. Acara ini, acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa terselenggara atas kerjasama Hope Channel Indonesia dan ESI. ESI adalah perkumpulan profesi dan pengusaha awam Advent. Malam ini saya akan bertindak sebagai host, saya Guntur Siboro, akan ditemani oleh Dr. Sutrisno Cakrapawira. Selamat malam Pak Cakra. Selamat malam Pak Guntur. Ya. Apa topik kita malam ini Pak Cakra? Baik, pada malam hari ini di pertemuan yang kelima, kita akan memiliki topik yang lebih menarik lagi, yaitu menanam kentang. Menanam kentang Pak Guntur. Kentang ya, seperti ya. Ini ya. Seperti yang ada di atas meja. Iya, kentang ini kenapa kita memilih kentang ya? Saya baca-baca, kentang ini dari sisi konsumen luar biasa. Rasanya enak, bisa menjadi makanan pokok pengganti nasi. Betul. Namun kalorinya rendah, Pak Cakra. Betul. Kalorinya rendah, jadi tidak membuat gemuk. Kemudian mengandung banyak vitamin A, B kompleks, asam folat, mineral, protein. Baik untuk mencegah kanker, mengatasi hipertensi, menyehatkan jantung, mencegah batu ginjal. Dan katanya kentang sendiri, Pak Cakra, bisa dipakai untuk obat jerawat. Jadi ini luar biasa ya. Jadi luar biasa kita membahas topik kentang malam ini. Narasumber kita siapa nih Pak Cakra? Baik, narasumber kita adalah Bapak Yusuf Kalengkongan, Sarjana Ekonomi, dan beliau juga Master di Public Health. Kita sapa dulu ya. Pak Yusuf Kalengkongan dari Modo Inding, Sulawesi Utara. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Yusuf. Ya Pak, selamat malam. Selamat malam. Ini langsung dari Sulawesi Utara ya. Beliau ini seperti ya, benar. Ya Pak Cakra katakan walaupun petani pengusaha tapi sekolahnya Master Public Health ya. Iya. Luar biasa. Kita akan dengar lebih banyak nanti dari Pak Yusuf. Kemudian narasumber ahli kita ada dua seperti biasa. Profesor Insinyur. Selamat malam Prof. Daniel. Oke, sementara terputus. Ya, narasumber ahli kita yang kedua adalah Pak Marki ya. Bapak Marki. Marki Sumampo. Beliau adalah dosen Agri Teknologi di Universitas Klabat. Selamat malam Pak Marki. Malam. Selamat malam. Terima kasih. Nanti malam. Nanti kita sapa Prof. Daniel, kelihatannya terputus sebentar. Nah, Pak Yusuf, kentang ini tadi selain dari konsumen, ini juga kalau dari sisi bisnis bagaimana kira-kira kentang ini Pak Yusuf? Panennya berapa lama? Panennya 3,5 bulan sampai 4 bulan ya. 3,5 bulan sampai 4 bulan ya, berarti kira-kira ya. 100 sampai 120 hari. Iya benar. Sudah bisa panen ya. Tapi saya anjurkan lebih baik sampai kering batang kentangnya. Sampai itu kering? Hampir 4 bulan ya. Oh, tanda-tandanya lah kering batang kentangnya rupanya Pak Cakra ya. Iya. Kemudian saya dengar marginnya lumayan ya Pak Yusuf ya. Harga jual bisa kira-kira 5 kali biaya. Harga jualnya bisa 4-5 kali dari biaya tanam. Wah, luar biasa ya. Itu untuk ya. Harga di petani ya. Baik. Menurut yang saya baca, kentang ini berasal dari Amerika Selatan, masuk ke Indonesia tahun 1794 di Cimahi. Betul. Ini Pak Cakra ini kan dari Jawa Barat ya, selama di Jawa Barat, dari Cimahi rupanya, tahun akhir abad ke-18. Nah, sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Menanam kentang ini di lokasi iklim seperti apa, Pak Yusuf?
hidupkan karena kebetulan kami sudah lahir di dataran tinggi. Modo Inding ada di 1000 sampai 1200 meter dari permukaan laut. Jadi lumayan sejuk udaranya, juga iklimnya sampai saat ini bersahabat dengan petani-petani kentang. Karena ada juga yang coba untuk menanam kentang di dataran menengah, tetapi untuk di Sulawesi Utara sejauh yang saya tahu saat ini, contohnya seperti di Kawangkoan dan di Tomohon, mereka belum menuju. Untuk kentang saat ini masih berada di dataran tinggi. Dataran tinggi ya. Kalau dari, yeah, mungkin Pak Marki bisa membahas sedikit, kalau dari sisi air, curah hujan, pancaran sinar matahari, keasaman tanah, seperti apa yang paling cocok untuk kentang, Pak Marki? Oke. Okay. Terima kasih. Jadi kalau kita tentang kentang atau bahasa latin Solanum tuberosum ini, dia punya tumbuh yang Yusuf katakan tadi, dia hidup di dataran tinggi. Jadi sekitar 1000 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Tetapi ada beberapa varietas yang bisa hidup pada dataran medium di bawah 700 meter dari permukaan laut bisa tumbuh. Dengan varietas-varietas tertentu. Nah, kemudian untuk suhu, dia kentang ini menghendaki suhu yang rendah atau dingin. Jadi idealnya sekitar 15 sampai 20 derajat Celcius. Dan itu kalau di Modo Inding itu terpenuhi suhunya. Karena saya pernah tinggal di sana sekitar 1,5 tahun di Modo Inding. Kemudian kelembapan udaranya sekitar 80-90%. Dan itu saya lihat di Modo Inding terpenuhi kelembapan udaranya. Kemudian dia cukup sinar matahari. Jadi kalau saya juga lihat di Modo Inding, mataharinya full dari pagi sampai sore, sampai terbenam, mataharinya bisa mencapai 11 sampai 12 jam satu hari. Itu sangat baik sekali untuk pertumbuhan kentang, untuk pembentukan umbi kentang. Kemudian curah hujan. Kalau kita bicara curah hujan, yang ideal adalah sekitar 150 sampai 300 mm per bulan. Jadi dia membutuhkan banyak air, tetapi kentang tidak suka dengan air yang tergenang. Jadi sekali lagi harus diingat, kentang butuh banyak air, tapi tidak suka dengan air yang tergenang. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem drainase yang sangat baik, sehingga mencegah air yang tergenang tersebut. Kemudian pH. Kalau kita bicara pH, atau keasaman tanah yang ideal bagi kentang itu adalah sekitar 5,5 sampai 6,5 atau 7. 5,5 sampai pH. Jadi ada di kisaran netral. Kalau tanah di Modo Inding itu saya lihat sangat ideal. Kenapa? Karena tanahnya gembur dan sedikit berpasir. Jadi sangat ideal sekali untuk pembentukan umbi kentang dan banyak bahan organik. Jadi itu seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih Pak Marki. Mungkin kita lihat dulu video kegiatan Pak Yusuf di Pak Yusuf Kalengkongan di Modo Inding. We'll be right back.
Kalau lihat videonya segar ya daerahnya ya Pak Cakra ya. Sangat menarik. Luar biasa ya. Ini bukan hanya kentang yang hidup sehat di sini, tapi orang-orang juga hidup sehat ya. Iya. Sangat menarik. Boleh kita bertanya kepada Pak Yusuf ya. Luar biasa ini pemandangan yang sangat indah. Hijau, kebun kentang yang sangat luas. Pak Yusuf, kalau kita melihat kentang ini, kan ada kentang yang enak digoreng. Tapi ada juga kentang bisa juga dimasak di sop atau di sayur. Nah, apakah ada beberapa varietas? Ada berapa varietas kentang yang ada kira-kira? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk di Modo Inding sendiri sudah diperkenalkan baik oleh pemerintah maupun dari pihak swasta. Dan semua itu bisa di Modo Inding. Tetapi memang varietas andalan yang dengan peruntukannya. Jadi kalau untuk digoreng itu biasanya itu yang di introduce sama pihak usahan. Dan itu tidak bertahan lama karena pembeliannya tidak berkelanjutan. Sehingga dari kami petani selama ini sejak tentang Modo Inding berproduksi sejak kami tahu sejak tahun 1970-an yang digemari adalah kentang yang dibuat untuk sup, untuk sayur. Dan saya juga ingin menginformasikan kepada semua bahwa di Modo Inding untuk saat ini yang paling digemari untuk ditanam dan laku di pasaran namanya kentang varietas Super John. Karena Bapak John sendiri ini, beliau adalah seorang guru, tetapi punya hobi yang sangat sangat baik, dan beliaulah yang membuat percobaan di awal tahun 1990 namanya tentang Super John. Sampai hari ini kami para petani untuk kami bukannya memang super, karena untuk grade A-nya saja untuk ukuran liter yang ada di itu tidak dimasuk dalam liter. Nah, untuk pemasarannya di Sulawesi sampai ke Papua itu juga yang bisa bertahan untuk dikirim ke luar, ke antar pulau. Jadi mungkin itu yang saya bisa informasikan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Kelihatannya Prof. Daniel sudah tersambung, kita sapa dulu. Selamat malam Prof. Selamat malam. Ya. Mohon maaf tadi terputus ya. Pada gangguan jaringan. Iya. Mungkin varietas kentang sayur dan kentang untuk olahan? Ya, terima kasih. Memang kentang olahan dengan kentang sayur itu adalah varietas yang berbeda dan dimuliakan secara berbeda. Karena varietas yang untuk sayur, kadar airnya relatif lebih tinggi daripada kadar untuk yang digoreng ya, diproses. Dan kemudian juga kadar kalsium pada yang diproses itu sedikit lebih tinggi daripada yang untuk sayur. Sehingga kalau yang digoreng itu dia menjadi lebih garing. Kalau yang kalsiumnya lebih rendah ya, dan airnya lebih banyak. Kalau air banyak itu mungkin masih bisa kita olah ya, kita rendam di garam atau dan sebagainya. Tetapi kalau kalsiumnya rendah, dia kalau kita goreng atau kita bikin chip itu lebih mudah menyerap udara, jadi tidak garing. Yeah. Ya, itu yang secara ini. Jadi memang ada dua jenis utama kentang, yaitu kentang sayur untuk olahan. Baik. Dan memang sekarang kentang-kentang yang untuk olahan ini bukan hanya satu jenis, merupakan komposit ya, gabungan dari beberapa varietas yang digunakan di industri.
Baik, terima kasih Prof. Pak Yusuf, boleh ceritakan mulai pembibitan seperti apa? Tadi contohnya untuk varietas Super John tadi ya? Iya, jadi untuk pembibitan memang pada saat kami panen itu biasanya kita sudah langsung sortir untuk ukuran ya, kalau kita berbicara mengenai ukuran. Ukuran nomor 1 dan nomor 2-nya itu yang memang diutamakan untuk dijual. Kemudian ukuran ketiga dijadikan bibit lagi. Ukuran 3 dan 4 itu juga bisa laku, tapi itu penjualannya ada di pasar-pasar tradisional. Supply bibitnya dari mana Pak Yusuf dapat? Kalau untuk bibit di Modo Inding sendiri sudah puluhan tahun kami hanya menggunakan bibit yang sudah ada di dataran tinggi Modo Inding. Ada beberapa petani yang coba untuk membeli dan bahkan membawa bibit dari luar Modo Inding, dari Malang, dari Bandung mungkin, yang mereka beli online, tetapi sampai hari ini belum banyak yang bisa bertahan karena mungkin masih harus menyesuaikan dengan kondisi alam. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marki kadar airnya, pH tanahnya yang ada di Modo Inding. Tapi kami sebagai petani ya kita coba mana yang menghasilkan yang terbaik. Dan untuk saat ini memang bibit-bibit yang sudah mungkin dikategorikan G100 atau G1000 mungkin karena itu yang ditanam-tanam lagi itu yang kami tanam di Modo Inding saat sudah. Ini. Jadi untuk bibit-bibit sendiri kami ambil di kami buat sendiri ini. Sudah cocok dengan tanahnya ya? Iya. Pak Guntur. Pak Guntur, ada satu hal yang menarik ini, kentang ini, saya perhatikan. Di soal bibit ya. Yang pertama adalah ini agak berbeda dengan tanaman yang lain. Kalau tanaman yang lain ini dalam pembibitan ini antara penanam dengan pembeli itu seperti berebut. Mencari yang terbesar, mencari yang terbaik. Tapi kalau kentang ini enggak, yang terbesar untuk pembeli, yang lebih kecilnya untuk bibit. Untuk pembibitan. Jadi jadi tidak berebut di situ. Iya. Jadi kemudian untuk soal bibit ini, kalau yang dibilang bibit super ini apakah ini dilihat dari besar kecilnya atau ada juga bibit super yang dilihat dari cepatnya bisa dituai, boleh Pak Yusuf? Menurut pengalaman kami dan petani-petani yang ada di, kalau kita mau untuk mendapat bibit dari tanaman yang sudah ditanam, kentang dalam hal ini, kita harus menunggu sampai tanamannya sudah matang betul untuk panen. Makanya saya sebutkan tadi lebih baik kalau sudah batangnya sudah kering. Karena kalau kita panen belum pada saat batangnya itu sudah kering, ini gampang terkelupas. Kemudian kentang itu sendiri gampang busuk. Okelah yang sudah laku terjual, tetapi yang tinggal di rumah untuk dijadikan bibit itu sudah pasti akan rusak. Itu sudah pasti akan rusak karena kentangnya itu sudah kulitnya masih gampang terkelupas. Kemudian menurut pengalaman kami kadar airnya itu tinggi sekali. Kalau dipanen belum pada saat batang kentangnya itu kering. Pak Yusuf, boleh diceritakan prosesnya pembibitan ke pemindahan ke media tanam seperti apa? Berapa lama pembibitan dan kemudian dipindah ke media tanam? Baik,
Setelah panen, kita sudah sortir mana yang akan dijadikan bibit. Ya. Itu hanya kita harus tunggu sekitar 3 sejak panen itu. Untuk bibit itu sudah muncul tunas-tunas barunya dari setiap kentang yang kita akan jadikan bibit. Jadi setelah 3 bulan, dia sudah ada tunas baru dan itu sudah siap untuk ditanam. Kemudian dia tanam, Pak, ya? Ya, jadi kita harus jalan sama antara penyiapan bibit dan persiapan lahan. Jadi sebagai petani ya kita sudah diberikan kita pemahaman kita harus menanam. Jadi jangan tunggu bibitnya siap ditanam baru siapkan lahan, tetapi ini berjalan secara paralel antara persiapan lahan dan persiapan bibit. Supaya pada saatnya kita harus tanam, ya medianya sudah tersedia. Karena banyak juga yang coba untuk menanam lewat sedikit waktunya, tetapi dia akan banyak risiko karena tunas baru itu kalau sudah lebih dari 2 atau 3 cm pada saat pengangkutan dari rumah ke kebun itu sering banyak yang rontok karena diangkut dengan angkutan yang masih berada di dalam karung, kemudian diangkut dengan roda atau motor dan lain-lain, sehingga gesekan-gesekan dalam perjalanan sampai di kebun itu, ya kita harus menunggu lagi dia akan mulai dengan tunas yang baru. Tetap akan jadi, tetapi sebaiknya pada saat tunasnya itu masih di bawah 1 cm atau 1 cm, kita sudah tanam di kebun kita. Ya, tadi Pak Marki sebutkan perlu daerah yang sinar mataharinya banyak. Ini tunasnya boleh kena sinar matahari? Mungkin Pak Marki boleh jelaskan? Iya, terima kasih. Sebelum saya ke sana, saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang pembibitan ini, bibit ini. Yang pertama ini varietas Super John. Memang ini varietas Super John yang menemukannya adalah seorang yang bernama John Macaleo namanya. Bapak John Macaleo. 1993 dia temukan. Itu pun dia temukan pada kentang jenis granola. Jadi waktu dia, sejarahnya kalau saya bisa ceritakan 30 detik, dia tanam benih kentang granola. Lalu ada satu jenis kentang yang dia lihat sangat menonjol sekali. Dia lihat sangat menonjol, sangat besar. Lalu dia ambil, dia punya buah, dia punya umbi. Lalu dikembangbiakanlah umbi-umbi tersebut sampai 6 tahun. Tahun 1993 sampai tahun 1999. Jadi tahun 1993 sampai tahun 1999. 6 tahun dia membutuhkan waktu untuk benih kentang yang cukup banyak. Ya, John Waluko ya. Nah, John Waluko. Nah, ini keuntungan dari bibit kentang John, Super John. Kalau di Modo Inding saya lihat dia punya generasi, dia punya G. Mungkin sampai G100, mungkin sampai G200. Mereka, tetapi kalau benih-benih kentang yang lain seperti granola, sepengetahuan kita kalau seperti granola itu cuma G4, G5, G6 dan seterusnya, dia punya umbi sudah mulai mengecil. Ukurnya sudah mulai mengecil. Begitu juga dengan varietas Atlantis. Paling dia sekitar generasi kelima, keenam dia sudah mengecil. Nah, tentang kentang yang dikonsumsi, saya ingin menambahkan sedikit. Bahwa kentang yang dikonsumsi itu seperti yang Prof. katakan tadi, benar. Bahwa kentang yang dikonsumsi langsung itu adalah jenis granola namanya, varietas granola. Karena kadar airnya cukup tinggi. Tapi yang diolahan, yang untuk olahan dibuat di Modo Inding adalah kentang jenis atas yang dibuat krepek dan dibuat olahan-olahan lainnya. Itu karena kandungan airnya lebih rendah. Nah,
saya ingin menjelaskan sedikit tentang ini, penyebitan. Jadi kentang ini dia formasinya cukup panjang, sampai 3 bulan, apa mas, istilahnya, masa tidur ya. Jadi kentang harus ditidurkan, dibiarkan dia tidur 3 bulan, baru dia akan berkecambah setelah 3 bulan. Dia akan berkecambah setelah 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Tetapi sebenarnya kita bisa merangsang dia. Masih 1 bulan setengah, 2 bulan, kita bisa rangsang dengan penyemprotan hormon tumbuh. Hmm. Cuma resikonya sedikit lebih besar resiko kalau kita mau paksa. Artinya dia sementara tidur lalu kita bangunkan, memaksa dia untuk bangun. Resikonya adalah pertumbuhannya jadi kerdil. Pertumbuhannya jadi kerdil setelah dipindahkan ke lapangan. Jadi kalau misalnya saya memberikan masukan kepada saudara Yusuf, biarkan dia tidur, masa dormansinya dia lewat dulu 3 bulan, biasa 3 bulan ya Yusuf, 3-4 bulan, lalu dia akan berkecambah, sekitar 1 cm sudah cukup ya. Karena kalau sudah 2-3 cm, seperti yang Bapak Yusuf katakan tadi, dia sangat rentan sekali dengan dia patah pada saat pengangkutan. Nah, apakah pada saat menumbuhkan kecambah, kentang itu butuh sinar matahari pada saat berkecambah? Kalau sementara berkecambah, artinya melewati masa dormansi itu atau masa tidurnya, tidak dianjurkan untuk dia terpapar sinar matahari langsung. Jadi biasanya kasusnya mereka simpan di peti-peti dengan sirkulasi udara yang cukup. Kemudian biasanya kalau di Modo ini saya lihat, mereka simpan di bawah rumah. Hmm. Ya, rumah-rumah panggung disimpan di bawah rumah selama 3 bulan. Jadi tidak dianjurkan untuk kena sinar matahari langsung selama proses perkecambahan yang 3 bulan itu. Nanti pada saat dipindahkan ke lapangan, butuh sinar matahari. Karena proses kecambahan itu dia tidak butuh matahari. Karena makanannya memang sudah dari dalam kentang tersebut, makanannya. Seperti itu, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, Pak Cakra, udah 30 menit berlalu ya. Cepat sekali ya. Jadi pemirsa, kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di YouTube maupun di Facebook, nanti akan para narasumber kita akan bisa menjawab. Sebelum kita masuk episode bagian yang berikut, kita lihat dulu yang satu ini. Asosiasi Jantung Amerika telah mengidentifikasi gula, pemanis, dan minuman sebagai sumber utama gula tambahan dalam makanan orang Amerika yang berkontribusi terhadap pandemik obesitas di negara mereka. Makanan ini juga dihubungkan dengan resistensi insulin, kecacatan fungsi sel B, perut buncit, prekursor sindrom metabolik, dan diabetes tipe 2. Selain itu, studi terbaru menemukan bahwa minuman-minuman ini meningkatkan inflamasi yang berkontribusi terhadap arteriosklerosis, stabilitas plak, trombosis, dan resiko-resiko serangan jantung dan stroke. Itu adalah fakta, tetapi ada pengharapan. Allah memberikan kita sebuah minuman yang sempurna yang tidak menaikkan berat badan atau menyebabkan penyakit kronis. Air. Air tidak memiliki kalori atau zat-zat tambahan, dan air tersedia di mana saja, tidak mahal, dan aman pada umumnya. Jadi, bantulah kesehatan Anda, tuangkan untuk diri Anda sendiri segelas minuman dari Allah yang sempurna. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Asosiasi Gizi Amerika menemukan bahwa balita berumur 12 bulan ke atas mengkonsumsi 1/3 asupan kalori harian mereka dari cemilan di antara jam makan. Cemilannya pun menjadi kurang bergizi dengan bertambahnya umur mereka. Pola makan buah dan sayur yang rendah dan pola makan makanan manis dan berlemak yang tinggi mulai berkembang di antara umur 12 sampai 24 bulan. Dan pola ini cenderung menjadi mapan pada usia 24 bulan. Itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Para orang tua dapat mendirikan dasar pola makan sehat sejak dini pada saat kebiasaan dan preferensi makanan anak-anak sedang terbentuk. Perubahan makanan yang sederhana, seperti menawarkan cemilan yang lebih bernutrisi, dapat menolong pencegahan obesitas dan penyakit kronis pada anak-anak kita. Jadi tukarlah gummy bear dengan blueberry, dan lihatlah mereka berkembang menjadi lebih sehat dan lebih gembira. Baik, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Yusuf tentang pemupukan.
Jadi Pak Yusuf, biasanya pupuk-pupuk apa yang terbaik yang Pak Yusuf pakai? Dan kemudian umur-umur berapa itu mulai dipupuk? Silakan. Baik. Untuk pemupukan sendiri yang biasanya kami di Muro ini gunakan hanya tiga, yaitu pupuk urea sama pupuk Ponska dan pupuk SP. Jadi urea ini untuk kegemburan tanah dan juga untuk kesuburan. Ponska begitu juga untuk buah dan daun, dan kalau SP yang kami tahu yaitu untuk buah dan untuk pertumbuhan yang lainnya. Nah, saat kita sudah menyiapkan lahan, kita sudah buat bedengan, dan memang kalau di Modo Inding sendiri kita melakukan pemupukan dasar. Pemupukan dasar itu adalah kami meletakkan pupuk SP dan Ponska. Biasanya itu seminggu sampai tiga hari sebelum penanaman masih bisa kita berikan. Dan kemudian setelah kita tanam, pada umur 3 minggu sampai 1 bulan kita beri pupuk lagi. Itu antara dua, yaitu urea dan Ponska. Kalau pupuk dasarnya Ponska dan SP, nah pupuk pada saat minggu ketiga sampai umur 1 bulan kita kasih urea dan Ponska. Nah, pada saat berumur 3 minggu itu kita sudah harus siap juga, karena biasanya itu sudah ada mulai hama yang datang menghampiri kebun kita. Jadi biasanya kita sudah siapkan juga obat-obat anti hama yang bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian. Nah, penyemprotan ini kita lakukan setiap 7 sampai 10 hari sampai kentang itu berumur 3 bulan, sehingga prosesnya ini bisa terjaga dengan baik. Karena kalau kita biarkan pasti hama akan berkembang dengan cepat, dan tentunya risikonya ya kita gagal panen atau yang akan kita sudah targetkan di kebun tidak akan terpenuhi. Itu mungkin informasi dari saya. Terima kasih Pak Yusuf. Saya lihat Pak Yusuf sudah masuk di pengendalian hama. Tapi saya masih mau kembali lagi ke pemupukan. Saya ingin bertanya kepada Prof. Soputra, mungkin ada tambahan yang mau disampaikan di pemupukan ini. Baik, memang tadi pada waktu mau sudah mulai pakai fosfat ya, karena memang fosfat itu perlu bunga dan umbi. Dan belakangan ini tahun 2015 atau 2000-an ke atas mulai banyak peneliti penggunaan fosfit ya. Saya nggak tahu apa di Indonesia, tapi di Amerika dikenal namanya Nutrifit ya. Jadi ini fosfat juga, tetapi kalau fosfat itu H2PO4, ini H2PO3 ya. Dan fosfit ini dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama, karena dinding sel tanamannya menjadi lebih tebal sehingga lebih sulit dicerna oleh hama. Dan juga pada waktu disimpan, mungkin Pak Yusuf tadi tidak menyinggung, sering sekali kentang ini disimpan, kadang-kadang diserang oleh jamur, ya, fusarium. Nah, jadi kalau pupuk dia dengan fosfit, fusarium dia juga akan terhadap fusarium. Kemudian untuk dormansi, tadi saya mau tambahkan dormansi, karena memang kentang berasal dari negara empat musim,
ya, biasanya dipanen pada akhir musim gugur, sehingga setelah itu musim dingin. Jadi secara sel gitu ya, secara sel dia mesti tidur sekitar 3 bulan selama musim dingin, dan nanti baru tumbuh pada awal musim semi. Jadi ini karena sifat itu masih dibawa ke sini, mungkin kalau mau disimpan di tempat yang memang betul-betul gelap, seperti yang di tempat asalnya dia tidur itu gelap, sehingga begitu kena cahaya dia akan terangsang untuk tumbuh, bangun dia. Ya, jadi kita manusia kalau kita tidur kan dianjurkan itu lebih gelap ya, gelap sehingga dia tidurnya lebih nyenyak sehingga dia bangun lebih segar, sehingga pada waktu dia bangun dia bisa berkecambah dengan lebih baik. Kemudian saya mau tambahkan tentang pasca panen. Kentang merupakan produk yang disebut klimakteris. Jadi dia menghasilkan panas dengan cepat. Jadi kalau kita bungkus itu di karung, dia akan mudah lebih cepat panas, ya. Cepat panas, dan kalau panas ini muncul reaksi metabolismenya hidup, ya, dan memakan pati yang ada di dalamnya. Susut bobotnya menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau di negara maju untuk sekali industri pengiriman kentang itu selalu disertai dengan pendinginan. Tetapi di kita ini belum bisa dilaksanakan karena skala usaha kita belum skala industri besar, sehingga Balai Besar Pasca Panen Indonesia, Departemen Pertanian, ya, itu menciptakan karung yang banyak lubangnya, ya, seperti jaring-jaring itu. Jadi yang dilakukan oleh Pak Yusuf itu sudah benar, memasukkan di dalam karung yang memang banyak jaringnya, sehingga terjadi sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang secara tidak langsung dapat menurunkan suhu, walaupun tidak bisa serendah seperti yang diinginkan dengan pendinginan. Sehingga kalau kita buat dengan susut bobot ya, susut berat pada waktu kita kirim sampai ke tempat tujuan, susut bobotnya relatif lebih kecil dibanding kalau kita pakai karung goni, ya, yang lebih tertutup, atau apalagi karung plastik, itu lebih berbahaya lagi, lebih banyak susut bobotnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Hama apa aja yang di untuk kentang ini, hama-hama apa? Mungkin Pak Marki bisa. Iya, terima kasih. Kalau hama-hama yang ada di kentang ini, saya mengacu saja dari video yang saya lihat dari Pak Yus Pelengkongan. Saya melihat mereka mengidentifikasi hama, mereka menggoyang-goyang tanaman. Saya lihat digoyang-goyang tanaman. Kalau ada serangga yang berterbangan, berarti itu hati-hati itu. Itu berarti sudah dimasuki oleh hama. Kemudian saya melihat lagi dari tanaman Pak Yusuf, ada daun yang sudah mulai bocor. Nah, kalau saya lihat itu, kenapa dia daun bocor? Kalau saya melihat jenis hamanya itu adalah thrips namanya. Thrips, dia menghisap cairan pada daun-daun. Jadi menghisap cairan pada daun. Kemudian saya juga lihat hama yang tanaman kentang Pak Yusuf itu ada hama yang berwarna-warni gitu. Ada yang warna merah, punggungnya berwarna merah, berwarna hitam. Itu seperti itu, ya. Itu namanya kumbang epilakna. Dia menyerang daun, baik daun muda maupun daun yang tua. Biasanya dia makan daunnya. Yang dia sisakan adalah tulang daun. Jadi hati-hati. Jadi biasanya pada umur 2 minggu itu sebaiknya dilakukan pencegahan dengan penyemprotan bahan kimia insektisida atau apalah yang sering digunakan oleh Pak Yusuf di sana. Tapi penting sekali, yang saya mau tekankan, penting sekali mengidentifikasi apakah tanaman itu sudah ada hama atau tidak. Seperti tadi, digoyang-goyang tanamannya. Kalau ada yang sudah berterbangan, itu hati-hati. Kalau ada satu-satu yang sudah berterbangan, sebaiknya dilakukan pencegahan lebih cepat. Nah, yang terjadi adalah ini, penyakit busuk daun. Penyakit busuk daun ini penyebabnya adalah jamur fitoptera intestan namanya.
Jadi warna daunnya menjadi warna hitam. Mungkin kalau di Mondo ini saya pernah lihat juga itu. Daunnya menjadi warna hitam, lalu dia berkeriput, tergulung. Nah, itu juga harus cepat diatasi. Kalau sudah ada daun seperti itu, sebaiknya dilakukan penyemprotan dengan fungisida. Banyak lagi hama-hama yang lain. Tetapi kalau saya melihat dan mengidentifikasi hama-hama yang ada di lahan Pak Yusuf itu tiga yang saya lihat. Yang pertama trips, yang kedua epilakna, dan ketiga itu yang warna hitam itu adalah adanya jamur Phytophthora infestans. Jadi hamanya memang hama untuk daun dan batang ya? Kalau umbinya nggak ya, ada hama? Ada. Jenis-jenis nematoda. Jenis-jenis nematoda. Nematoda? Cacing-cacingan. Oh, cacingan. Iya. Cacing-cacingan biasanya. Cacing-cacingan. Tetapi kadang begini, kadang mengidentifikasi apa itu cacing atau karena busuk umbi yang disebabkan oleh karena adanya air yang tergenang yang berlebihan. Jadi kalau air tergenang berlebihan, kelembapan yang terlalu tinggi di sekitar umbi, maka akan terjadi proses penjamuran dan akan membusuk itu umbi kentang. Seperti itu. Jadi kalau terlalu banyak hujan, kira-kira apa yang dilakukan Pak Yusuf supaya jangan tergenang dan merusak umbi? Nah, ini yang memang jadi permasalahan utama di Modo Inding, di tempat kami, di mana kalau curah hujan yang sudah cukup tinggi, sama seperti minggu-minggu terakhir ini, para petani mulai tarketir. Struktur tanah yang ada di beberapa kebun kami di sini, apalagi di beberapa lokasi yang kalau curah hujan sudah cukup tinggi, muncul pada saat musim hujan. Nah, biasanya itu susah sekali kami untuk membuat pengairannya cepat kering. Dan itu memang pada akhirnya untuk sudah menjadi resiko kami di beberapa tempat itu, ya serah saja, tinggal melihat mana yang bisa tersisa dari kebun tersebut. Jadi pasrah dan banyak berdoa ini Pak Yusuf ya. Nah, itu juga yang garis bawahi, bukan berarti pada saat petani itu sudah tanam dan dia sudah melihat, oh sudah bertumbuh. Tetapi juga doa dari petani itu setiap saat. Penting ya. Dari sejak pembibitan, dari sejak penanaman, harus setiap hari bergantung kepada Tuhan. Amin. Kita petani hanya bisa menanam, kita petani menjaga, maintain, kita makanan yang secukup. Tapi kita tidak ada menumbuhkan. Sehingga menurut saya pribadi mungkin yang profesi yang selalu bergantung kepada Tuhan petani, ya? Adalah petani. Karena setiap saat, seperti saat ini, hujan dan badai, walaupun kebun itu tidak tergenang air, tetapi kalau anginnya cukup kuat seperti saat ini, batang-batangnya yang sudah tinggi itu bisa 40-50 cm itu patah. Nah, banyak hal yang membuat kami petani juga belajar bagaimana untuk bisa bergantung dengan cuaca, dengan alam. Tetapi menurut pengalaman kami, harusnya bulan Juli seperti ini sudah musim kemarau. Tetapi kenapa sekarang hampir sudah dua minggu ini hujannya setiap hari gitu. Yeah. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga untuk petani di kebun. Ini ada apa dengan cuaca di dunia saat ini? Yang tadinya di kita yang ada di dekat garis khatulistiwa itu normal, cuacanya berganti sudah normal. Saat ini menurut kami ini abnormal, tidak sesuai dengan cuaca yang senanam.
Ya. Karena memang tadi mungkin saya baru mengerti bahwa kentang ini memang asalnya dari iklim empat musim, sehingga itu menjadi juga buat kami untuk kira-kira memikirkan jadwal tanamnya dan jadwal panennya itu kira-kira seperti apa untuk kita sesuaikan di iklim yang ada di Indonesia, khususnya di Modo Inding saat ini. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Selain hama, apa ada gulma atau tanaman pengganggu Pak Yusuf? Biasanya kalau untuk kita sering dapati itu varietas lain yang tercampur. Padahal itu sudah dipilih, tapi kadangkala memang ada yang tumbuh di kebun itu sendiri, ada bibit-bibit yang varietas lain yang tersimpan sebelumnya. Tapi yang pengalaman kami, tanaman-tanaman yang lain tidak terlalu mengganggu, seperti ubi jalar. Ya, biasanya itu kalau sudah mulai numbuh pada minggu-minggu pertama dan kedua kita sudah bersihkan. Hanya kentang varietas yang lain aja yang kita harus perhatikan. Itu kami lihat dari daunnya, jenis daunnya. Tadi sudah sempat disebutkan granola dan Atlantis. Dulu juga kalau di Modo ini kita sebutnya kentang Surabaya. Karena bibitnya mungkin dibawa dari Surabaya. Bentuknya panjang-panjang. Tahun 80-an itu kentang Surabaya berjaya di Sulawesi Utara dari Modo. Nah, masih ada varietas itu yang muncul, saya tidak tahu gimana, tetapi ada di setiap perkebunan yang kami tanam. Baik, terima kasih. Pak Cakra, ini ada pertanyaan dari Facebook. Mungkin saya bacakan pertanyaannya, nanti mungkin Pak Marki atau Prof. Daniel boleh jawab. Pertanyaan dari Ibu-Ibu kelihatannya, Ibu Ruth Sugeng di Facebook. Apakah kentang bisa ditanam di pot? Saya menanam buah-buah di pot, tetapi yang jadi kendala bila ada daun muda yang tumbuh selalu dimakan oleh hama belalang. Menggunakan cara apa supaya hama itu bisa hilang? Saya pernah menggunakan air rendaman tembakau, tapi ternyata itu tidak pengaruh. Daun-daun muda tetap dimakan. Apa ada cara lain? Jadi ada dua pertanyaan. Mungkin Prof. Daniel bisa bantu jawab. Apakah kentang bisa ditanam di pot? Kalau kita perhatikan memang ada jenis kentang yang bisa ditanam di pot, tetapi ini hanya skala hobi, tidak untuk skala yang lebih besar, karena buah yang dihasilkan juga relatif kecil-kecil ya. Kecil-kecil, mungkin grade 4 mungkin ya, grade 4 atau grade 5 bahkan buahnya. Karena apa? Karena tadi saat tumbuh kentang ini mesti tanahnya gembur dan berpasir. Sedangkan kalau di pot dia cepat sekali padat ya. Jadi kalau mau ditanam di pot itu mesti ekstra upaya ekstra ya, mesti menggemburkan tanahnya terus. Dan yang kedua untuk belalang, memang belalang ini relatif sulit untuk dihadapi, khususnya telurnya, karena telurnya ini dia menyimpan di dalam tanah ya, dan dormansi di dalam tanah, sehingga kadang-kadang kalau pas dia keluar itu langsung memakan. Jadi biasanya dengan fisik ya, bisa juga kalau di skala rumah tangga kita pasang lampu itu ya, yang lampu untuk nyamuk itu, lampu tapi tegangannya lebih tinggi, sehingga kalau ada belalang dia bisa hinggap di sana dan tersetrum skala rumah tangga. Tapi kalau untuk skala industri seperti yang dilakukan oleh Pak Yusuf, ini biayanya relatif lebih mahal karena mesti banyak. Saya mau tambahkan sedikit tentang ke Pak Yusuf. Mungkin di beberapa negara, Pak, untuk menahan angin ini mereka di pinggir tanam pohon, Pak. Tanam pohon yang relatif tinggi ya, dan dijarangkan, sehingga kalau ada itu pohonnya dulu yang kena. Itu disebut wind barrier, pembatas angin. Dan di
banyak negara itu sudah dibuat sekitar jarak 1 kilo setiap 1 kilo kan, kalau mereka kan skala besar ya, setiap 1 kilo dipasang tanaman ya. Saya nggak tahu sebenarnya tadi apakah Bapak bisa lebih cepat membuat ya drainase untuk mengeringkan lahan ya, karena ini skalanya sudah skala besar Bapak ya. Saya perhatikan tadi sudah hektaran, jadi itu untuk membuat parit untuk drainase relatif perlu upaya yang lumayan ya. Mungkin traktor kecil yang ditarik gitu ya, traktor kecil ditarik yang bisa menarik bajak kecil yang agak dalam sehingga airnya bisa turun. Ada walaupun ada air tapi sudah 20 cm atau 30 cm di bawah perakaran kentangnya. Oke. Kalau potnya ditanam di daerah yang agak panas seperti Jakarta, bagaimana kira-kira Pak Marki? Bisa tumbuh juga? Iya. Oke. Okay. Sebelum saya ke situ, saya ingin menambahkan dulu tentang pertanyaan tadi. Tentang yang saya baca tentang permen bunga marigold. Ah, iya. Marigold. Jadi bunganya ini sangat indah sekali kalau saya lihat. Bunga sangat indah. Kalau kita sering melihat film-film India yang ada di bunga-bunga. Nah, untuk skala rumah tangga atau skala di pekarangan, kita menanam marigold saja. Kita menanam marigold untuk menarik minat serangga tersebut. Kita bisa mendapatkan kentangnya, hasilnya kita bisa mendapatkan nilai estetikanya dari bunga marigold tersebut. Nah, ini juga bisa dipraktikkan di tempatnya Pak Yusuf Palingkongan. Kenapa? Karena trips dan epilakna ini mereka sangat sangat suka sekali dengan marigold ini. Mereka sangat suka sekali dengan marigold ini. Dan marigold ini saya membayangkan dalam satu tetek itu, kalau saya bilang satu tetek itu sekitar 3.300 meter bujur sangkar ya, satu tetek. Lalu di pinggiran itu ada bunga marigold. Ah, luar biasa. Biasanya trips dengan epilakna dia lebih suka kesan ke marigold daripada ke kentang. Seperti itu. Nah, pertanyaan tadi adalah pertanyaan apakah kentang bisa ditanam di dataran rendah? Mungkin seperti itu ya, di Jakarta, dataran rendah. Nah, sebenarnya ada sih varietas-varietas tertentu yang bisa ditanam di dataran rendah. Mulai dataran, medium sampai rendah. Jadi mungkin dari 700 meter dari permukaan laut, terus dia ke bawah. Seperti varietas-varietas yang saya baca di jurnal Cipanas. Varietas Cipanas itu bisa di dataran rendah, DTO28, Osima, itu varietas-varietas yang bisa di dataran rendah. Dataran-dataran rendah. Tetapi untuk ditanam di dalam polybag, nah itu seperti Pak Daniel katakan tadi, Prof. Daniel katakan tadi, kalau cuma untuk skala rumahan, ya bisa lah. Karena juga kita mau mendapatkan hasil yang memuaskan, terlalu sulit karena tanahnya cepat padat, ukuran polybag-nya juga dan sebagainya yang tidak mendukung untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi untuk keinginan atau hobi silakan ditanam, pasti ada hasilnya walaupun tidak sebesar apabila kita tanam di lahan terbuka seperti itu. Nah, saya juga ingin menambahkan ini untuk Pak Yusuf. Mungkin Pak Yusuf pernah melihat kentang yang berwarna hijau. Yang sisi lainnya ada yang berwarna hijau. Iya, iya. Nah ya, nah itu sebenarnya akibat karena kentang tersebut terpapar dengan sinar matahari langsung. Jadi itu fungsinya penimbunan kembali. Jadi kalau ada kentang yang mulai keluar, itu ditimbun lagi, agar kentang tersebut tidak berwarna hijau. Nah, efeknya apa kepada manusia untuk kentang-kentang yang berwarna hijau tersebut? Efeknya adalah keracunan kalau kita makan, bersifat racun. Jadi, saya mau katakan Pak Yusuf, kalau misalnya ada kentang yang mulai keluar dari permukaan tanah, harus segera ditimbun, agar senyawa solanin tidak muncul. Indikatornya apa? Warna hijau itu. Sebenarnya warna hijau itu adalah klorofil. Sebenarnya ada klorofil, pembentukan klorofil pada, kan kentang ini adalah umbi batang. Kentang ini adalah umbi batang. Jadi pada saat dia kena sinar matahari, terbentuklah klorofil. Tetapi itu tanda
bahwa ada senyawa solanin racun yang ada di dalam kentang tersebut. Jadi langsung ditimbun. Seperti itu. Itu yang bisa saya tambahkan. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira kita tinggal 2-3 menit lagi, Pak Cakra. Mungkin kita bicara panen ya. Ini bentuk seperti apa kentang yang memang bagus hasilnya? Ini di sini di meja ini ada beberapa yang agak aneh-aneh ya bentuknya, Pak Cakra ya. Betul. Mungkin Pak Yusuf, ketika tadi di awal sudah Pak Yusuf sampaikan bahwa setelah kering itulah waktu untuk panen. Tapi ketika melihat panen hasilnya bentuknya yang oval atau yang tidak beraturan atau seperti apa, Pak Yusuf? Kalau boleh Pak Guntur, mohon maaf, sekaligus nilai ekonominya disinggung, boleh? Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Untuknya memang seperti kita memilih umbi juga, kita memilih biasanya kentang itu yang grade A itu lekukannya kurang, dia kelihatan mulus dan tidak banyak bintik-bintik yang ada di kentang tersebut. Jadi biasanya kalau sudah masuk ke supermarket itu sudah melewati beberapa tahap untuk disortir, termasuk dari apa yang sudah Pak Marki sampaikan tadi, kentang yang sudah ada warna hijaunya itu hijau kebiru-biruan, walaupun itu hanya setitik saja, bisa kurang dari 1 cm, tetapi yang kami alami di beberapa supermarket itu langsung di reject. Jadi memang itu yang sudah muncul di supermarket itu adalah grade. Dan kalau kita berbicara shape itu tergantung dari varietasnya. Dan untuk saat ini kami tanam sekarang adalah varietas Super John itu. Itu memang dilihat dari ukurannya dan bentuk shape-nya itu tidak ada cabang-cabangnya. Jadi dia memang mulus, licin, dan memang kelihatan apakah itu kentang itu sudah cukup masa untuk dipanen dari kulitnya dan warna di kentang tersebut. Kalau kita bertanam ataupun mungkin ibu-ibu yang sering ke pasar dan sering belanja, itu biasanya sudah nampak kasat mata dari warna dan ketebalan dari kulit itu sendiri, kulit kentang maksud saya. Nah, dari sisi keuntungan secara finansial, menanam kentang itu sangat menguntungkan karena serendah-rendahnya pasar di pasaran, kita masih bisa untung dari lokasi kebun yang kita tanam itu bisa paling murah. Pengalaman kami adalah 2 kali lipat dari harga biaya dan merawat. Jadi kita di lahan-lahan yang mungkin bisa dimaksimalkan, jangan takut, kita bisa untuk menanam kentang. Dan pasti jika sarana transportasinya lancar, pasti itu akan dicari oleh konsumen. Jadi jangan takut untuk menanam kentang. Pasti secara ekonomi itu sangat menguntungkan. Boleh dilihat mungkin petani-petani yang ada di Modo Inding, secara dari fisik rumahnya mereka, dari fasilitas-fasilitas penunjang pertanian, ya mereka sudah bisa saya kategorikan sudah mapan. Karena dengan menanam kentang, mereka bisa beli motor, mereka bisa beli mobil, dan malah ada di beberapa kasus mereka bisa sampai beli traktor sendiri. Jadi menurut saya sampai hari ini petani kentang di Modo Inding sudah cukup menikmati akan
dari UAS. Ya, luar biasa. Jadi memang Pak Yusuf ini petani kentang yang sukses ya, Pak Cakra ya. Iya, kita harus akhiri acara kita, tapi sebelum kita akhiri, mungkin boleh Prof. Daniel atau Pak Marki masing-masing memberikan kesimpulan singkat. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Jadi, kentang, pertanian kentang adalah pertanian yang menguntungkan, relatif hamanya tidak begitu banyak, hanya perlu dijaga sistem drainase, dan juga tadi pencegahan hama secara terpadu dengan menanam tanaman hias di sekeliling kebun dan juga menanam tanaman-tanaman untuk penghalang angin. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pak Marki, ada bintang ini merupakan tanaman pad di dunia setelah padi, jagung, dan gandum. Dan kentang ini juga bisa ditanam di dataran rendah dengan suhu sekitar 27 derajat angin. Jadi jangan di tempat yang tidak berangin, harus ada angin agar dingin, kemudian terdapat air yang cukup. Jadi bisa ditanam di dataran rendah dengan varietas yang sesuai tentunya. Seperti di Jakarta bisa. Baik. Asal varietas yang sesuai. Baik. Baik, terima kasih. Saya kira Pak Cakra ya, kita sepakat untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf Kalengkongan yang telah menjadi narasumber praktisi kita, kepada Prof. Daniel Saputra dan Pak Marki Sumampo yang telah menjadi narasumber ahli. Pemirsa, waktu juga yang membatasi, kita akan bertemu kembali pada acara Kamu Bisa episode yang berikut setiap Selasa malam jam 7 sampai jam 8. Jangan lupa setiap Selasa malam jam 7 sampai jam 8. Terima kasih, salam sehat.